Hai guys, selamat petang. Bertemu lagi dalam channel saya, channel Panjangin. Oke, petang nih. Saya nak proses. Ya, ini guys. Tengok. Coy, kura-kura guys. Tunggu dan saksikan apa resipi dia ni. Oke. Titip guys. Joy. Kita ini besar guys. Kura-kura ni. Oke, terbaik. Mintu kura-kura guys. Joy kak banyak lagi. Itu joy. Nah, nyapanya. Masak. Oke, musuh empat saat. Kena aku mulai joy lagi. Resipi ya, mami. Joy ni nama itu. Musuh ya, kecampur aku joy lagi. Menu kita kura-kura campur dengan pucuk ubi. Okey, ini bahan yang saya guna. Daun bungkang, serai dengan halia. Biasalah garam dan ajinomoto. Okey. Saya campur dulu. Bahan-bahan semua masuk dalam kura-kura dulu. Kura-kura dalam perahu, okey. Dah kenil. Nenya. Kura-kura tak tahu, okey. Okey. Ini. Saya masukkan serbuk gigi. Garam. Garam seperti biasa, kita fikir dia tak banyak, tapi kita kena bubuh dia banyak sikitlah sebab apa tu, dia kena masin.
sebab kita pansuh dia. Kalau air dia dah mendidih, okey, kalau dia dah mendidih nanti tak ada dia masin sangat. Okey, kita gaul-gaul dia. Okey, lepas tu baru kita campurkan ni. Kita kena tambah lagi sebab ni takut dia kurang masin dengan ni nanti kan. Kita tambah sebab kita gaul dia, bagi dia sebati. Mix pucuk ubi, daun ubi. Okey, kita masukkan dalam ruas bambu, guys. Seperti orang kampung, guys. Masakan eksotik. Ya. Pansuh, guys. Pansuh kura-kura. Tunggu dia masak, baru kita akan makan. Tajak dipedak cincai-cincai tang amat nyamai. Terasa lu, guys. Tengah. Mantap, guys. Kura-kura. Aku dah ni dah hari nak.
Lu makan kan? Ya. Luan? Ibu di. Woi. Kita tahan. Ini kemana?
Bye bye, selamat menjamu selera. Yang nama tinggal ke restoran yang ada.